Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Oppo. Dilansir dari berita online dari seluler.id, Oppo K9 5G siap diperkenalkan Mei mendatang. Penjelasannya yaitu Oppo akan memperkenalkan K9 5G pada 6 Mei di China. Dan perusahaan telah mengkonfirmasi bahwa smartphone tersebut akan datang dan SoC Snapdragon 768G, 3 kamera 64MP dan pengisian daya 65W. Oppo K9 5G akan menggunakan OLED 6,43 inch buatan Samsung yang memiliki kecepatan refresh rate 90Hz dan kecepatan sampling sentuh 180Hz. Kemudian bagian layarnya juga akan memiliki pemindai sidik jari generasi ke-6, di bawahnya autentikasi biometrik dan dapat lubang di sudut kiri atas sebagai tempat kedudukan kamera selfie 32MP. Lalu pada kamera utama K9 5G dibekali kamera utama 64MP di bagian belakang dan akan digabungkan dengan modul ultrawide 8MP, dan kamera ketiga kemungkinan menjadi unit lensa makro. Lalu dari seluruh kemampuan itu diperkuat dengan baterai 4300 mAh yang dapat terisi penuh 100% dalam waktu 35 menit saat diisi dengan adaptor yang dibandel 65W. Dalam penjualannya, Oppo K9 5G akan dihadirkan dua pilihan, dan berdasarkan bocoran JD.com mengungkapkan jika perangkat itu akan datang dengan dua konfigurasi memori 8GB per 128GB dan 8GB per 256GB. Sedangkan untuk harganya sendiri belum diketahui pasti. Hanya saja konsumen tentu berharap jika perangkat ini memiliki dua harga jual terjangkau dengan menghadirkan spesifikasi yang mumpuni. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Oppo. Yaitu Oppo K9 5G siap diperkenalkan Mei mendatang. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.